Tadi kalau saya rasa kalau tanya pun saya mungkin tidak boleh menjawab sekarang. Saya kalau sekiranya senator nak juga jawapan, saya boleh minta pegawai saya menyediakan jawapan tertulis dan serah pada. Boleh? Okey, terima kasih. Ada Puan Yang Mohamad, Puan Batmaldi. Ya, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Ada soalan yang saya timbul dalam perbahasan saya mengenai 16,000 jawatan dalam sektor awam yang akan disediakan bagi ya, untuk diisi oleh calon-calon orang kurang upaya. Ini telah dibentangkan dalam rancangan Malaysia ke-11 tu pada tahun 2015. So apa datanya berapa yang sudah masuk? Tak, hanya dari 2015 hingga hujung tahun 2017 hanya 41 jawatan telah diisi. Jadi ada 15,000 lebih yang masih belum diisi. Jadi kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-11 pun akan dibentangkan serasa bulan depan. Jadi apakah kedudukan isu ini? Adakah JPA mengambil meneliti bagaimana nak isi ataupun apa nak dibentangkan pada kajian separuh penggal itu? Separuh pun belum diisi. Saya ingat menteri faham. Okay. Minta maaf kepada YB Senator tentang 16,000 tentang isu berkaitan dengan OKU. Sebenarnya saya juga minta maaf tidak ada catatan di sini. Saya rasa mungkin kemungkinan mereka menanggapi isu ini bukan dari segi isu JPA, isu yang melibatkan OKU. Jadi mungkin merasakan itu kementerian lain. Sebab itu mereka tak memberikan jawapan kepada saya. Tapi bagaimanapun, kalau sekiranya isu ini boleh, JPA boleh memberi jawapan, saya akan pastikan mereka beri jawapan kepada YB secara bertulislah. Minta maaf lah. Sebab kalau saya nak jawab pun tak adil lah. Sebab saya tak ada jawapan yang boleh memberikan jawapan yang memuaskan nanti. Saya tak nak reka-reka jawapannya. So saya rasa YB Senator boleh izinkan saya memberi jawapan bertulis. Ya, boleh. Boleh, Alia, tapi kepada kementerian-kementerian tersebut, pastikan bahawa pegawai-pegawai kementerian hadir bila perbahasan diadakan di Dewan. Saya akan pastikan perkara itu berlaku. Dan silakan Yang Mohamad. Silakan. Okay. Terusnya pada saya berpindah kepada MKN. Tadi Yang Berhormat Senator Chandra Mohan tidak ada. Tapi saya ada satu isu yang dibangkitkan oleh Senator Datuk Fahariah berkaitan dengan status Pulau Pisang. Yang ini saya rasa saya kena jawablah. Lagipun Datuk Fahariah pun di sini. Beliau bertanya mengenai status Pulau Pisang di perairan Selat Melaka dan sama ada kerajaan bercadang untuk mengambil alih operasi rumah api di pulau itu yang pada masa ini dikawasi oleh Singapura. Untuk makluman Tuan Dipertua dan juga Yang Berhormat Senator, Pulau Pisang adalah sebuah pulau pilik Malaysia. Yang ini tidak ada masalah, tidak ada dispute. Dia adalah pulau milik Malaysia di Selat Melaka dan terletak di bawah pentadbiran Penjabat Tanah Pontian. Kedudukannya kira-kira 23 km dari Kukup dengan keluasan 446 ekar. Pulau Pisang merupakan pulau terbesar selain Pulau Tunda, Pulau Kemudi dan Pulau Sau yang terdapat di sekitarnya. Namun demikian, melalui satu indenture dengan izin, iaitu perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Ibrahim dengan Gubernur Negeri Selat yang mewakili Ratu Great Britain pada 6 Oktober 1900, Kerajaan Johor telah menyerahkan sebahagian kecil tanah di Pulau Pisang untuk tapak bagi rumah api dan laluan bermula daripada pantai hingga ke rumah api tersebut kepada Kerajaan Inggeris. Berdasarkan perjanjian tersebut, Singapura sebagai pewaris Negeri Selat telah mentadbir sebahagian kecil tanah dari pantai ke rumah api tersebut menyundal 2.25 ekar. Ini merupakan hanya 0.5% daripada keseluruhan Pulau Pisang. Pengurusan rumah api dikelolakan oleh The Maritime and Port Authority of Singapore, PMA. PAS, PMA, Port Authority of Singapore. Dengan dua orang pekerja rumah api yang bertugas selama 2 minggu secara bergilir-gilir. Kemasukan warga Singapura yang bekerja di rumah api Pulau Pisang mematuhi peraturan immigration Malaysia di mana pekerja akan mendapatkan job immigration di jeti Pulau Kukup setiap kali memasuki Malaysia. Memandangkan indenture ini tidak menetapkan sultari luput, maka perjanjian ini adalah terpakai selagi mana Singapura mengurus dan mengawal selia rumah api dengan baik dan berkesan.
Dengan hubungan ini, isu kedaulatan Pulau Pisang tidak berbangkit melainkan pada kawasan termaktub dalam indenture yang telah dipersetujui. Usaha untuk mengambil alih rumah api pula tertakluk pada persetujuan antara Malaysia dengan Sudan dan perjanjian yang telah disetujui. Berkaitan pengoperasian rumah api dan navigasi, agensi berkaitan iaitu Kementerian Pengangkutan dan Jabatan Laut Malaysia adalah bertanggungjawab untuk merancang perkara tersebut yang boleh dijadikan sebagai salah satu usaha untuk mengambil alih pengurusan dan dikuasai rumah api di Pulau Pisang. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, dalam keputusan kes ICJ yang melibatkan pertikaian Pulau Batu Putih, sebenarnya isu Pulau Pisang ini juga ada dinyatakan dalam penghakiman itu. Di mana dalam penghakiman itu dinyatakan isu Pulau Pisang ini tidak ada dispute, dia adalah milik Malaysia. Jadi Singapura pun tidak pernah claim, tidak pernah sama sekali cuba ingin mendapatkan kedaulatan ataupun nak merampas Pulau Pisang daripada negara kita. Mereka hanya nak operate rumah api itu saja. Jadi kita tak perlu takutlah. Dan seorang lagi, Profesor Jaya Kumar, seorang profesor undang-undang yang pernah dalam satu kenyataan akhbar telah menyatakan bahawa Singapura tidak pernah ingin merampas ataupun mengambil alih apa dipanggil Pulau Pisang. Dia menganggap Pulau Pisang adalah milik Malaysia dan mereka tidak pernah sama sekali ingin claim kedaulatan Pulau Pisang. Jadi saya rasa isu itu tidak perlu kita khawatirlah. Yang Berhormat Menteri, ada saya ingat ada yang dibangkitkan bahawa mengapa Malaysia tidak mengendalikan ambil alih. Sebab ada dalam perjanjian, Tan Sri. Perjanjian itu kita tak boleh suka-suka dia. Perjanjian itu pertama tidak ada tarikh luput. Dia tak ada, tidak ada expiry date. Dia kena operate rumah api tu selagi mana tidak ada waktu dia boleh, dia memang diberi kuasa. Tapi itu saja kuasa dia. Hanya operate rumah api itu saja. Sebab itu tidak boleh batalkan suka-suka. Sebab kalau kita batalkan nanti mungkin akan ada isu-isu yang melibatkan perundangan yang kita tak maulah. Kita dilihat mungkin janjilah. Sebab mungkin janji di peringkat antarabangsa ni agak satu perkara yang dipanggil ni perkara serius lah. Dia sebab dalam istilah undang-undang antarabangsa ni, dia ada satu dipanggil satu maxim lah. Dia kata every treaty must be honored. Itu. Sebab itulah tak boleh suka-suka kita nak batalkan perjanjian. Dia ada satu macam dipanggil yang diterima lah di peringkat global ini. Any treaty yang kita sign, kita kena honor. Jadi ada istilah Latin tu. Tapi kita tak nak baca lah istilah Latin tu, nanti pun akan mengilukan lagi kita. Tapi maknanya tajuk dia ialah every treaty must be duly honored. Itu yang menyebabkan kita tidak langsung menghalang Singapura daripada terus operate rumah api di Pulau Pisang. Tapi dalam sama Singapura juga bersetuju bahawa mereka tidak akan sama sekali menuntut untuk mengambil alih Pulau Pisang daripada Malaysia. Jadi yang itu kita sudah mencukupi lah untuk kita kata bahawa Pulau Pisang adalah pulau milik kita. Any ada question yang saya tak ada. Kalau tak ada, saya teruskan kepada penyiasatan penguasaan maritim bersama Malaysia Singapura di zon pertikaian. Pun ditanya oleh Datuk Pahariah, beliau menyentuh penyiasatan penguasaan maritim bersama Malaysia Singapura di zon pertikaian dan menyebut terdapat beberapa rungkutan oleh nelayan tempatan berwujud provokasi antara Angkatan Senjata Singapura, Angkatan Nelayan Tempatan yang menangkap ikan di zon pertikaian itu. Tuan Yang Pertua, Malaysia mengambil pendirian bahawa pelaksanaan rondaan dan penguatkuasaan undang-undang maritim negara adalah berdasarkan pada Peta Baru Malaysia 1999. Nelayan tempatan yang menjalankan aktiviti perikanan dalam perairan Malaysia berdasarkan Peta Baru Malaysia 1999 sentiasa dipantau oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Tentera Laut dari Malaysia TLDM yang sentiasa berada di sekitar kawasan perairan Malaysia, Singapura. Operasi harian yang dijalankan oleh pihak APMM di kawasan sekitar adalah Ops Perkasa Selatan dan Ops Satria Selatan, manakala TLDM melaksanakan Ops Kekal Warisan. Buat masa ini, Tan Sri Yang Pertua, isu perbatasan sempadan maritim antara Malaysia Singapura di sekitar perairan Batu Putih, Bantuan Tengah, Middle Rock dan Tubis Selatan masih belum dimutamatkan dan sedang dibincangkan melalui Malaysia Singapore Joint Technical Committee
yang diketuai oleh Kementerian Luar Negeri. Sekiranya dapat tindakan tidak wajar oleh pihak berkuasa Singapura terhadap Lion Malaysia, ia perlu dilakukan dengan segera kepada pihak berkuasa penguasaan maritim, khususnya APMM dan Polis Marine yang akan mengambil tindakan lanjut. Buat masa ini, memandangkan isu persembahan maritim antara kedua negara masih belum selesai, Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri berhak mengugurkan bantahan diplomatik kepada Singapura sekiranya aset Singapura didapati menceroboh perairan Malaysia atau mengganggu aktiviti perakinan layan tempatan. Senator Datuk Jamila bin Sulaiman, lagi ya? Tak ada saya soalan pasal, actually soalan itu pun dah jawab pun dia, pasal parti. Ini macam tuan-tuan speaker, kadang-kadang isu ni parti ni patut bawa kerian tapi dicatat di sini bawah maksudnya. Jadi ini kadang-kadang menyebabkan kadang-kadang bertindih. Dan tuan, sebenarnya ada beberapa isu lagi tapi saya telah mendapat satu nota daripada sahabat saya ni bahawa Yang Berhormat Datuk Mujahid dan juga Yang Berhormat terpaksa ada satu mesyuarat dalam majlis tahlil yang Tuan Agong. Jadi izinkan kalau saya, jadi izinkan untuk saya memberikan jawapan lain dalam bentuk bertulis boleh tak? Sebab saya rasa saya jawab pernah agak panjang ni. Berapa lama lagi agak? Saya rasa, saya takut sebab mereka menjaga jawapan yang agak panjang ni. Okey, kalau saya boleh perintah SPR sikit je. Yang Muhammad Menteri, Timbalan Menteri ada tak? Saya tu pukul 6.30 perlu berada bersama dengan Tuan Agong dalam majlis tahlil. Saya pun sebenarnya kena ke sana juga. Sama-sama sebenarnya. Buat JPM kan kami yang Tuan Agong. Tapi kalau sekiranya dibenarkan, saya mungkin boleh pilih. Kalau nama yang di Tuan Agong ni, saya kena bagi. Yalah, itulah. Sebab dia ada yang Muhammad setuju tak? Kalau yang kita benarkan mereka supaya memberi secara bertulis kerana sebenarnya saya ada lagi dua agensi lagi iaitu kita, yang lain boleh hanya ya. Saya rasa untuk saya tapi untuk Wabi Mujahid dia mungkin akan menjawab juga, cumanya mungkin kalau tak tu dia akan jawab bertulis lah. Untuk saya minta yang selebihnya saya jawab bertulis lah. Yang ada saya, berapa lama lagi? Yang Berhormat Menteri kena berada pukul 6.30. Speaker, majlis bermula 6.30. Tuanku sampai 6.30? Ya. Itu yang kami terpaksa bergegas sikit. Tapi Tuan Speaker, izinkan kalau bagi memenuhi tanggungjawab pada soalan-soalan yang dikemukakan, saya akan menjawab kalau diizinkan lepas daripada ini, kalau pulang lambat lagi ke Timbalan Menteri, sebab saya akan menjawab ya, kepada mereka yang hadir saja. Saya boleh berhentikan sekarang. Cuma saya kata tadi jawapan-jawapan yang lain saya akan beri jawapan bertulis. Boleh tak nanti? Kalau Tansi izinkan. Banyak-banyak kita bagi dia yang Muhammad Menteri dulu. Nanti sekejap. Panggil Rizwan. Sebenarnya saya pun dah tak banyak lagi yang, dah. Yang Muhammad Menteri pun kena tak, pergi. Saya yang jawapan saya pun kena pergi juga. Sebab tu saya minta izin untuk saya berbahas dulu. Tapi beliau pun juga kena pergi juga. Supaya pergi lah. Dia kena pergi. Tak, sebenarnya saya dah, sebab kami dah bagi dua-dua. Sebab kami dulu dah berjPM. Itu yang kadang-kadang menghormatilah. Sekejap, Yang Muhammad.